Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya ya. Welcome to my channel guys. Kembali lagi channelnya ke Rudy Gavi guys. Buat kalian yang sudah mensupport, yang mendoakan saya, terima kasih buat kalian semua ya. Oke, kali ini saya akan membantu ibu saya guys ngupas pinang ya. Di sini ada sebagian pinang yang dijemur tapi belum dikupas guys, karena udah lama ngambilnya guys. Oke, kita lihat langsung ya guys. Di belakang saya ini guys berjemurannya ya. Nah ini guys tempat jemuran pinang saya ya guys. Pinang ini adalah pinang saya ya. Pinang bukan saya sih. Ini guys pinangnya guys udah kering ya. Udah juga ada yang masak juga. Ini guys yang dikupas ya. Tapi kata mama saya guys itu dikupas lebih cepat kering guys, dan cepat dijual juga, dan juga cepat menghasilkan biaya juga guys. Ini guys hasil kupasannya ya. Ini adalah hasil kupasannya guys, yang udah dikupas oleh ibu saya guys. Nah ini guys pinang yang perlu saya kupas. Karena di sini tidak ada yang megang kameranya guys oleh saya, maka saya pakai tripod guys. Dan pinangnya di sini masih banyak ya, sisa sekarung guys. Nah, ini guys tuh guys, ini ada apa yang udah dikupas. Ini adalah pinang sendiri ya guys, bukan punya orang ya. Ini pinang buat ya biayanya makan sehari-hari guys. Oke, di sini saya akan mengasih tahu ya kepada kalian ya cara mengupasnya ya. Oke guys, kalau kalian cara ngupasnya saya ngasih tahu. Yang pertama kita ngambil kepalanya guys, asal jangan ngambil kepala orang guys ya. Kalau kepala pinang nggak apa-apa guys. Oke, setelah itu kita tok-tok nih guys, pukul ya kuat-kuat ya, sampai nampak semacam ini guys. Setelah itu kalian kupas seperti dompet kalian. Kupas terus sampai bersih ya guys, sampai kalian mandi sebersih mungkin ya. Kupas kulitnya dan belakangnya kupas juga sedikit supaya mudah guys, cepat kering ya guys. Oke, dan kita memberikan cara yang kedua hampir sama guys, itu sama dengan ditok juga guys. Nah sampai ini guys dipotong sampai kepalanya ya di atas ya, lalu di samping gini guys. Kalau udah kalian pisah ya guys, jangan digabung lagi guys. Yang udah dikupas harus dipisah guys, karena udah bersih ya. Oke, kita pisaunya hampir luntur guys, maksudnya hampir copot guys. Wow, masih banyak guys di sini ya, sisa sekarung. Dan itu guys masih ada lagi sekarung guys, yang ini ya. Yang ini masih sisa sekarung lagi. Tuh guys, ibu saya ngupas guys lebih cepat daripada saya guys, karena udah biasa guys. Tuh guys. Ini masih sedikit ya. Masih satu ember guys. Oke guys, mungkin itu saja videonya dari saya ya guys. Ini adalah pinang punya saya sendiri ya, bukan punya orang lain guys. Ini adalah pekerjaan sehari-hari guys. Oke, dan terima kasih buat kalian yang selalu mensupport dan mendoakan saya. Semoga kebaikan kalian terbalas semua guys atas kebaikannya ya. Oke, dan berjumpa dengan video selanjutnya guys.